Ya, memang pertandingan babak pertama kita agak sulit berkembang, tapi babak kedua kita banyak ruang, juga pemain banyak motivasi untuk cetak gol, tapi hasil 0-0 menurut saya cukup adil buat PSIM dan PSMS. Oke, terlalu terburu-buru dan terlalu ambisius untuk cetak di gawang PSIM, itu mungkin kendalanya buat saya. Dan saya nggak fokus untuk lihat bola dan asal tendang aja. Ya, oke. Untuk di pertandingan selanjutnya. Saya kira.